mendengarkan tausiah atau nasihat-nasihat dari Bapak Ustaz. Kepada Bapak Ustaz dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekedar tes fokus. Oh jamaah, agak kerima. Ciburuki. Enaknya. Curiga aku. Apa asa tak? Enak ke ciburuga? Enak ke ciburuga? Kau nak tahu puasa? Nada tesikaman cipur. Enak. Kecuali kau nak ngandre dan nyari tetesek dari Allah. Istimewa seru ini tapi. Puasa itu kita tidak makan. Tidak makan efeknya cipur. Tapi semangat. Ya. Semangat tetap semangat. Iya dong. Cipur tetap cipur. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa kita menahan rasa haus dan lapar sampai jam segini. Karena ini bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Pak Rusdi dan Mangun sudah menyiapkan sesuatu yang akan membuat kita enak pada waktunya. Tapi pada waktunya. Nak kenyo sallo dan aku janjian dan lek aku janjian dan santan banget. Tapi lani apa mi? Kati aku waktunya. Tapi dah tunji enak kalau bukan pi waktunya. Tapi pun waktu nato mau sampai insya Allah semua akan enak kalau sudah waktunya. Amin. Makanya untuk menunggu waktu enak itu, saya akan bawa ceramah singkat pengantar buka puasa. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ini Pak Rusli. Pak Rusli nih. Kakak kelas. Saya tidak pernah lupa yang karena Nabi bicu buat letting ah. Ya. Kakak kelas kah? Enggak mi. Nabi bicu lagi. Segede mana buat letting Nabi bicu. Memang pun tanya ni cini kakak kelas kah tua mi nenek ketanya. Mio nak yang di kelas dan kalau lunja. Iya kakak kelas tua mi. Tapi di sini baru saya juga tahu bahwa nyata pun kakak kelas ku kapten mi. Tahu mas. Masya Allah mi indahnya silaturahmi mula kapan? Tuangan jadi mistis. Kore-korenu, hari antuk ceramah. Anda ibu iya nangai salah cili kan? Mana jauh kuasa mama gitu ke salah cili deh. Anu, iya lah. Nah, dan ternyata mungkin yang hadir ini banyak leting-leting saya dari SMP Karunrum ya. Nah, coba aja tuh yang itu nama kusingi leting kunak kekak jatuh habitan. Tapi lek matong ini atletingku dah pun tu lu kan, nak kena.
tuan mau Supardi jari ku kana tong ikau kan Jepang kasih tau aturan di beta tu ada merat tanah lu kana tuan kau Jepang. Saya banyak lettingku di sini sebenarnya. Karena raya enggak ngasih sekolah. Kan kita ini sama-sama orang Bajenji sebenarnya cuma letting mama di Jakarta karena kementang. Karena tonjen jodohku. Jadi di Jakarta domisili tapi tetap lasu enggak negeri Bali ji. Balian di kamu jelimbu ya. Tuh kana bang kajak nah. Jadi kita satu rumpun ji ini sebenarnya. Tanah bang kangkina kalau meta lapor rumah manjali kang para kita kita ji. Kita jatu batu di Amerika. Iya. Anu nenek tanu. Tenar jenah sakamu tanjak nani. Jadi kita para nenek nenek ji. Jamaah. Apa yang ingin saya sampaikan sampai kita memasuki buka puasa tentu pernah dikana pesang sih. Pernah dikana nasihat sih. Pernah dikana ceramah sih. Intinya dipilang ini sanggina waktu buka. Ya. Nekin tuh dia tuh maaf pau pernah buka mau tahu ah. Kamu hari itu ya. Karena sangkam tadi gitu. Ikat tentu ya tahunya ini buka ya kita enak ya tahunya. Dari mana pengiru ke langir ke tia tumah. Ika mana tuan tia magi langir kanak ke tia tumah poi pau. Ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi itu tersohor perkataannya mengatakan kodaja aku Ramadan. Telah tibalah bulan suci Ramadan. Batu toje minyebim bulan rumalang. Nah karena Nabi tak terkait bulan Ramadan, anjo bulan Ramadan, dikanatongi Saharul Mubarak, bulan Abaraka. Ternyata apa anjo nakanan Nabi tak kananjo Ramadan bulan Abaraka terbukti kanak Baraka tu jadi. Apa-apa niat di bulan Ramadan abaraka ngasih panggau kanta abaraka ki barang-barang ta abaraka ki doek ta abaraka ki kandre-kandrean ta abaraka kamu suki pun naero ki contoh paling titir dengan tamat riak kalat tangganan di Ramadan abaraka ki persoalan kandre punna pantaran Ramadan anjo. Iya pantu nagi ganas ya no sifat tangka Andre punna enam piring sanggena tujuh piring lama-lama ki si piring setengah toh ya. Tangan leloa ruang piring lalu piring poingas punna dapat bagi-bagi kak dokan lepa mangaribi ruang piring poing setengah di pangalakena pastinya kan rejawa si piring ruang piring tujuh piring nampak pakai ganas. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ha. Tapi rapan di kandre mana dan niari. Ngapo kok? Tega tong ngare dan niari ruang piring. To balala dudu kuna nalak di ruang piring. Abu ketawa. Siapa lu lak busu? Kiri. Ano es buah si kaca kamenya anginung ki PJ di taluntako atera maki. Atera ki kasulung injo angin. Tapi tidak masor. Angandre bagi si panne silenggan-lenggan na jumbo na undang ngapa anu masor tahu. Ieu nu muka palak ki pengandre puna karuen teh na mun bari masih. Tak langge mamo puna rokok. Artian kata apa? Yang biasanya enam piring, tujuh piring cukuplah dengan dua piring. Itulah berkahnya Ramadan. Barakah mantongin di rumah lah. Anjo masih gigi ke kodong biasa ya pantaran rumah lah tak si gede di sumbangan si kalin na rumah lah tangga lagi nyak di sumbangan panitia apa raka mantongin di rumah lah kemana kau kutu nyumbang kan nyumbang masih bayangkan jadi pun nani kana rumah lah apa raka gini mah berkah apalagi panggokan bajita semua diberkahi Allah
sembahyang tak barak kaki sunnah ajari wajib, wajib ajari 70 batetan gaukang kati bantaran rumah. Itulah disebut bulan yang penuh berkah. Dan yang paling berkahnya Ramadan, nyata di Ramadan inilah kita bisa melakukan amalan yang membuat surga menjadi rindu dengan kita. Di bulan Ramadan kami anna jamaah akulleki anggaukan panggaukan nakku kisuruh gerikat. Tidak ada manusia yang tidak mau masuk surga. Semua orang mau masuk surga. Yang jadi pertanyaan, apakah semua orang diterima oleh surga? Tidak. Ah, semangat. Cerita jahat ini. Semangat. Lincah. Kamu sekini rongasin sama surga. Yang jadi pertanyaan, apakah surga rongasin yang kita terima? Karena kan belum tentu kita mau, yang dimaui juga mau dengan kita. Kan biasa ini ya istilah ini, karena cinta bertepuk sebelah tangan. Bagaimana mau aku dapat kalau bertepuk sebelah tangan? Katanya lapuk pun nanti mana kalian nanya kambing. Ini tepuk. Betul? Betul. Maka kalau kita mau dengan surga, surga mau dengan kita, gampang ketemu. Ingat pun nekat lagi jalan dari surga, surga tenan aja jalan dari kante. Susah di sigap pas surga salah. Dan ternyata normal lah, ha? Lama-lama ki apa enggau kang, ni apa enggau kang aku lemontongi surga jalan dari kante. Surga manton nakut dari kante, surga manton cinta dari kante, surga manton ngeru dari kante jemaah. Ini hebat ini. Ya kan kalian manton aja surga ngeru. Kalau ada lagi sagan turun apa punas si geroki, mesti lama-lama sigap. Iya, minggu puna set rekomor ero, set rekomor tea, para pomor gerinya. Tena sigap kok, de kamu sigap kok puna para pomor kok. Minggu puna pomor ero hiburan nia, benya pomor ero top asih pomor gerinya, asih gak penia, asih pomor. Minggu puna para pomor tena si buntul. Iya tuh. Maka katen nerota aku rindu dengan surga ya Allah. Surga juga rindu dengan aku ya Allah. Maka Ramadan sebenarnya ada amalan yang bisa membuat surga itu rindu dengan kita. Ya. Al jannatu mustaqatun li arba'inas nafarin. Itu Nabi katakan. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Apa antu berupa tahu nak kumantongi surga dia? Kiriannya Pak Ustaz nak anakku di surga. Orang yang saumu Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi kat tengah sengen tu ni yang kahadir asal puasa jadi inne sengen tu nak anakku kimak inne surga. Yang penting apa? Puasa. Beda punna apuan ne. Kan ada orang mau masuk surga nampak puan de punna rumah lah. Puan de. Orang disuruh puasa, puan de iya. Kajai tak lagi puasa. Kayak mantong ini juga apa ngatim nalalan tena. Kan apa ini karena puasa, cipu-cipu. Turet-turere tau gua. Tidak ni gaji ki. Ina itu lang gaji. Katai Pak Desan suruh. Kadai Pak Desan suruh ko yang tak pokok sembako. Ane kan karai ngan suruh ko jadi temu urut tewi gaji. Tapi apakah Allah pernah menipu hambanya? Tidak. Apakah Allah pernah membohongi hambanya? Tidak. Inna Allah la tuhlikul mi'ade. Kalau Allah menjanjikan sesuatu kepada hambanya, Allah pasti tepati itu. Maka Allah janjikan kepada orang yang berpuasa. Apa janji Allah kepada orang yang berpuasa? Saumuli Muhammad sampaikan kepada mereka, puasanya itu untukku, wa ana yajzibihi, maka gajina salan ri akhirah antara aku dengan dia. Saya yang akan langsung serahkan antara tanganku dengan tangannya. Istimewa kita kata salam tu puasa hari akhirat.
Istimewa, jadi tawa antri narima, kate langsung lewat pintu belakang, jalur khusus. Engke ye junjuk puasa iya. Anjuk puan dia tena mantong pe antri, apa kata yang tayang antri kau jo? Teh. Eh, amenya nak ke kutu puasa. Kajas lompo na kalina na, jadi nak kalah. Anga pananya tau kau. Ikana to mo na upan lagi puasa ni kami diri mami pun nak jappal ha ilah 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 matu ki pila nak timbangan na pun rumah lang ke kali kali na mami ngandri balak na pun nalo biasanya ni kana tau roso ka kutu puasa padahal kasakang ni puasa tau roso kana tau coba na kana ngapa juga dan tau coba kana susu kamu puasa kana kasa ini paci purang ni Puna tu tau cok, mau pandai cak mah, jadi tena nak kulit puas dulu. Puna tau rosok kas lagi puasa, takut teman tu nyingandre tu tau rosok. Jadi tahan puasa. Tapi puna niat tau cok mau nampak kulit kas puasa berarti cok mau pagi kan? Ayo, so? Ii, kemana cak di puna puasa, cak di pagi kan? Tinggal pun nak kalian aja lompo buat dia puasa gaya nanti lompo salah iya. Wan dia nasing gaya lah sana. Nak kena nanti dia nak kulit puasa ustaz. Kau nak ngapa? Nak kena nak larang nak dokter kan? Nak dokter apa larang? Kau nak kena dokter. Nak ngapa larang kau? Nak kena cekok kau puasa bengka. Sakap balotin kau tu pun nak niki batanmu. Bukan nak kau untuk sakap balala jauh tuan sakap balotin kau. Nah apa nak rumah lang pasin usak kak beloti? Nah lang pasak rumah lang hatina mun usak kak beloti? Saya ngalasan tenang tam. Kutu konyo puasa. Karena itu tau puasa iya. Ina emang tak miki patan na puna puasa tau ah. Nah biasa kabone yang ane kosong. Pasti miki ki. Mika apa kapun nak miki mau batal usak kak beloti magi? Ten aja. Sakak balalano jintu. Tenu ni romari cak ma balalano. Tahan-tahan Tommy rongkan dia punya rumah lang sebenarnya Allah jadi larang tinggal deh bangitin aja jadi putar mami waktu di luar Ramadan kau makan tiga kali sehari maka Ramadan ganti waktunya kau makan tiga kali semalam itu begitu jadi sama di pola makanmu banyaknya waktunya saja di rumah minggu punya tahu kutu-kutu tojian ngandre pengal lo nada ambil kutu punya bangi kacek nampak rajin itu main lap pres kemana baju kak jalan lupa aja pun di beta kau di rumah lah itu cahaya tanjak kami tahu aku lah cahaya pun itu di beta kau kemana itu makal gak dulu ngasih pun di beta tau wah andap tuh kak jadi itu pun main lap pas nama marah tanan tak muri kau tau ah muruk itu di rumah lah Alat eh, mau ke mana gaya kau kau? Keteh, nanti apa gaya? Anu pun akan lalu sih nganga. Aku tak nganga sih kau gak pun nanti pakutan nganga kau lalu orang tanpa melihat sekali. Iya, rompulo jadi salapan rumah lah. Niku tak nangi kau lana, kau lalu nak kau rompulo sekarang tuli. Aku sih nganga, macam nganga dia lalu lagi. Hah? Apa talar nasi kita saya di buah sana langsung. Badi nato nanti apa saya? La ilaha illallah. Nampak gak ada baju nenek lepas. Gaya ni bos, manfaat kangen rumah lah kata nona saniat niat nak batu, tak boleh mami sempurna lah puasa ini. Dan umur kita tidak menjamin akan sampai tahun depan. Bisa salah porak kali apa nak lapas rumah lah kata nona apa apa kul ni ni bukan. Hanya punya rumah lah nanti jangan pun tahu tak kalupa kasih ku kana. Apa yang bodoh kau tak kalupa? Iya kan? Sementara Nabi sudah katakan di bulan Ramadan itu waktu galus syayatin nisikop di setan diikatlah itu setan-setan yang terkutuk. Jadi kalau sudah Ramadan orang masih malas melakukan kebaikan rumah lambi pernah kutinjak kau bagi rumah lambi pernah nengenja pak kau salaya maka setan ngapa empat tolo-tolo masa setan ini sikut jimbeta kok setan janggo nani tong nani dia ini nah sini kayak janggo setan janggo semua merasa aku nek ini
Minta maaf, Pak Ustaz. Setengah janggo. Kira-kira kita mana? Kira-kira kita mana? Kira-kira kita mana? Kira-kira kita mana? Pak. Rumalan di pohon yang ada orang kau pagi. Kati amin kapan tuh nih kau dari setan. Tau ngapainya Pak Ustaz? Kayak mentau setan lepas. Tuh. Apa kulen kau udah kuno kutuin ya Pak kau pagi ke rumalan. Bayangkan rumalan itu ini nyepan yang muntul masih. Ini setan ngapain rampok kurimah lak nukutuh. Betul tidak? Sampai dia bayar ni sikup ni setan lah. Ni rampak ni setan apa na rumah lah. Ya ngapa tu sing kau nak kulin je tenang nombong mamari masih. Setan apa ncak kau beri balik lah. Setan atalas lagi. Nyumi. Jamaah. Oh jamaah. Makanya nak kena ke kanan panjang geruk ku cak di jidoh. Cak di jidoh panjang geruk ku pak. Minta mana pengen meti sungguh ewa ditinju asal ni sikupnya. Betul? Cak di jepang jagoruk tu ke mana meti songkwewa di si jagor asal ni rantai. Tak ku pikir puna di sikot yang enak pijilan jagor. Ya sangin jini jagor. Kapan tu orang jini rumah masak di sikot mi pen setan anak nabi tainya. Kenapa mi puna lapas at rumah lah, kalapas lagi setan. Nak kulitin mana goda lagi setan puna pantanan rumah lah. Nak lukbu terik mama lagi setan. Kan je lagi di sikot mi anak nabi tainya. Apalagi puna lapas lagi. Makanya kesempatan di Ramadan lakukan banyak ibadah, tinggalkan semua maksiat supaya setan merasa takut mendekat dengan kita. Nah, makanya ini nagaukangan nih Pak Ruslin nih. Kalau mau dihitung biayanya ini berapa sih? Toh? Es buah. Musik kang musik na tahun nih. Kira jadi bayar lah. Toh? Paling dengar sih jadi bayar. Iya. Nak kena bayar tu, alhamdulillah. Nanti ada tu masalah. Sampainya. Jadi disiapkan kursi apa? Berapa ini sebenarnya? Tapi kalau mau dihitung-hitung, apa nanti sebenarnya balasan Allah dari yang beliau lakukan? Luar biasa. Karena Nabi menyebut salah satu juga yang dirindukan surga itu adalah wamut mimuljian. Orang yang kasih makan orang lah. Orang lapar. Jadi orang yang dirindukan surga selain dari puasa adalah orang yang kasih makan orang lah. Orang lapar. Dan orang berbuka itu semuanya orang lapar. Jadi itu tupa buka dia tupakan remantong tau cipur. Kasih tau cipur untuk buka. Betul? Betul. Tak pernah tau tenan puasa lu siri-siri tuh nyemek buka. Tanpa dengan janjian pak buka ya napi lah sah. Tuh jangan. Jadi itu punya itu merugikan orang atas simbar depan atau puasan tu. Enggak punya itu merugikan orang langsung sah serupan namu atau tidak puasan. Kamu yang tanda. Nah, kenapa dikatakan begitu, Pak Ustaz? Karena Nabi katakan kegembiraan orang puasa itu di saat berbuka. Punak buka dan cahaya atau puasan tu. Betul? Iya menjana pun nania nata begini orang apa buka masih gika. Oh, orang itu hanya karena anda pak buka aku. Anak-anakku disuruh gane jadi saya kok sambarang yang remah-remah sigi gak papu ke salat niya masa masih ini apa buka itu remah sigi kak telung puluhan le rumah langsung indona lalangan tatan nampun agak ruwe lu kan anak apa untuk buka saya tulis dulu merah angan redona pepein rato say kok dina topak kasih apa kenapa bikin tuan dengan bung donak bisa ini. Kapun nentu kau donat na rompul Allah masangin donat la ilaha illa lapas lagi rumah la tanjat donat kime lapas anju biasa kucini kenangan kuda desa aku arena pabuka temen tau ini di pikiran na narapit tongak giliran untuk nakanak kuki suruga teain yo iya jenya di pikiran na apa nyugera mau kode salat niat lega singkana kana tau hati na tungku pantama katia tokong kana asalat niat ni sabu kerena apa buka muka de mene de sona amin tu ini de sona anak-anak alhamdulillah pas kita nungting ku nanti kena rapi maksud lu para munti sanggara lalu rila langsung apa mungkin nampak munti sanggara nampak tetesek dari luar nampak sanggara nampak si tangan apa tujuh lah di kandre anu tak nuat-nuat tau munti sanggara kak terlalu heran anu
Alle toni pallubutung, nu sare si toro, nampa nu panongi, repe-repe es batu. Anya ni nyamang kan tu pak buka iya gudung, selain pak masori pak basa-basa kalung. Coba yang kan puna donak kader nampa tau buka, atau si kali mokot dora si kali tu nginu. Nak nu kantap. Tidak pun es buah, kan tu tidak niat lagi. Lalu bagi pengirawan jus buah iya, kan tu tidak niat lagi, nirawan mesti. Kanda ngapai, followan na tos sengai punya. Iya miku kana, anjo puna natapa kikilira ngas pabuka remasigi ka. Anu nakana kukin tu suruga, karena yang akan makan itu pak buka atas semua orang lah. Orang lapar. Jadi itu memberi makan orang lapar. Terti aku sambarang ngelu mero. Nakanya biasa ku ajari ko kana wei, kata lima ko ni sambu. Apa buka tak lima kau ni sabu, kasambi pala jangan jadi mainnya. Tidak mungkin cepat nak rai kampung saya, cepat nak. Tidak mungkin. Pasti sambi pala kau. Berarti pun sambi pala, aku lah jangan mana sih. Kali je pun HP, telefon, halo, di sabu tong, dan dari bangnya sok nak. Nak kena tu iyo, ini ada tu kau. Nak kena yo kau, ini es buah mau dipahari, mana ni? Enai mali apa kalau kulolo, enai mali tangan-tangan, enai amali susu. Nah karena ini kesit titi nade, nah ia menyuruh pari pasti titi nade pertama iya. Ayo, jadi setiap papa buka tahu es buah mo, saking es buah mo mange. Yang penting nusin karena hari pertama si cepu mu susuna, hari kedua pada lagi susuna lo cepu. Jadi kau nata bayar hari ketiga kalau cepu susuna. Jadi hari ke 10 kau nak tambah dan lain, ke 10 cepuk menangis susunan. Nampak motor yang hari ke 11, nangis yang si cepuk, jadi dia nak tahu nak bosan. Kan begitu. Dan aku mau pengen mataan atau bukanya nak lumpak-lumpak, main-main pun nak buka. Apa pun ada lekan, kau nak muntis anggara kadur, nampaknya tidak ada. Jadi nak tak kalah tahu, nanti yang ke mataan jadi tidak ada. Gila, ini sesa mentot. Iya toh. Enggak pula saya ingin sebuah apa, lalu janjian nasang kemengasin ya. Jangan sebuah, mau sebuah tonggi. Biasakanlah itu, kalau kenaki giliran bikin buka puasa di masjid, bikin yang terbaik. Yang terbaik, karena ini untuk surga sebenarnya. Sekali tonjok ibu si tahu nak tahu giliran, rumah lelah fisik. Maka upayakanlah kita masuk kategori orang yang dirindukan surga karena mampu memberi makan orang lah. Orang lapar dan buka puasa itu adalah makan bagi orang yang lapar. Terakhir dari saya, kiswari masih kita. Karena itu mintu tanda bedana rumalang saya tanya rumalang punya suara masih gigi apa? Jangan sampai masih gigi kau dan sampai gigi, jangan. Karena pengalaman mana ke sini awal Ramadan. Susah mentau ni atur mau tahu kau mati jaina. Kasandala kalagi na lelelele. Tiada mau dibuntul di suali karena gimai kau mati jaina sandala. Anne kau cini jaini lainnya di sandala. Naga kata nama mentau di sandala lainnya masih kita. Ya, ingat biasa tu aku telusuri. Kenapa punya sahabat ke jamaah najer mundur? Ternyata kan jai jamaah tu tiada biasa kurang sambayan. Nampak jai mengabaikan nalah bui. Jari tu nampak-nampak nak sampai nampak langsung digan rancang macam empat. Kalau ini biasa lento. Jadi langsung ke puang ini mau kena bodoh-bodoh ini pengumpuan. Maka jahat itu tu nampak pilih latihan kudung. Pernah nampak-nampak nampak tu nampak langsung digan rancang puluh sen raga. Nampak setengah jus nampak cik mau nampak pelik pasang puluh. Anu nak kena kan mau bisa sampai ya. Sanggung. Ale ameru amote. Iyo nak kena ikari. Ngapun selalu, kamu tahu pun banyak tarawih di. Enggak pun ada titri. Titri ni kan ada titri kian anu ala senu anu Al-Fatih anu dudui. Kamaca mi mai Al-Fatih asin nama-nama anu tetu mu projok-projok dudu cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin maliki yaumiddin. Apa mai? Anu saya mau projok maliki yaumiddin. Laku kamu menonton cepat. Nah saya kalian harus sembahyang. Jangan tahu dibohong. Punya kalian harus sembahyang. Yang akan umana si tangga jangan lupa diharu nampak kupus. Ini anda ler. Nah kalian ini banyak orang. Tuh anda ngurunan tuh ini jamaah. Anda ngurunan
penjamaah maka ruang pacaramaya tak tahu maka selalu dulu. Puna selalu pengpacaramaya panitia yang selalu tahu nggak mengungkap. La ilaha illallah. Anu tak dua sen yang teraja kagak dua rumah mana karena raten tu. Betul. Tak tahu pun naik panitia mengungkap lah pun tahu pun mana. Nah ulang-ulang, ya hasil celengan, sekali papoeng hasil celengan, jadi celengan emang ya, pintar lu ya, tidak pernah sahamu. Karo-karo, mi celengan ribangnya, 1 juta, anda bangnya 2 juta, jadi tali 5 juta sekali ribangnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan langgar ini tahun karena 1 juta. Jadi celengan ribangnya, ini ribangnya celengan, mati lu, ini tidak putar-putar. Kamu tahu sering kan kalau gila ditayang raten tuh. Anda biasa jadi tahu bosan main masih kamu. Tena jangan nyebut calon punas lo kan kejamannya jalan. Sekali bapak. Kamu pasti yang bosan tahu orang yang bosan sudah pasti tidak akan mau lagi melakukan sesuatu yang dia bosan di dalamnya. Betul. Jadi, Sarah bi, oke lah kalau begitu ambil semua bagian, bagian kau tahu mulai, tahu bagian kau tahu. Kemudian. Kita baca basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kemudian baca doa makan seperti biasa minum dan makan sedikit buah baru baca Allahumma lakasuntu abika amantu ala rizki ka aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga acara kita berkah dan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih banyak saudaraku Pak Rusli dan saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.